balik lagi sama Handali, kita cobain makanan Indonesia. Teman-teman, ini saat ini saya sedang berada di Bami Aguan ya. Lokasinya di Jalan Asimasari. Teman-teman penasaran mau tahu rasanya seperti apa? Langsung ikut saya ke dalamnya. Makan, cing. Ya teman-teman, ini pesanan bami saya. Saya pesan yang mie keriting ya. Woi, ini isiannya. Wow. Ini bak merah. Terus ada bak penggangnya juga. Ada caisim. Terus ada daging cincangnya ya. Oh yeah. Terus saya juga pesen ada pangsit gorengnya ini. Waduh, ini gede ya. Ini bukan ecek-ecek nih. Terus sama bakso gorengnya. Wow. Mantap. Terus ini kuahnya. Ya, sebelum makan saya berdoa dulu. Ya, sebelum makan saya aduk dulu ya. Aduk-aduk. Dan saya akan makan mie-nya dulu tanpa bumbu tanpa sambal. Lo masih adik ya? Untuk makan, cing. Waduh. Mantap. Saya langsung pakai sambal ya. Kita racik sambalnya. Wah, ini sambalnya agak cair sih. Gak apa-apa, kita pakai banyak kan. Terus pakai ini apa nih, lada nih. Pakai lada ya. Sebelum diracik sambal aja rasanya udah mantep, rasa gurinya, mie-nya dia punya tingkat kematangannya sih udah bagus sih, kalau menurut saya udah enak ya. Ditambah lagi pakai sambal ini. Wah, makan, cing. Lebih enak, pedes dari sambelnya, rasa lada-ladanya. Ini bak merah. Wah, mantap. Ini bak panggang ini. Tadi jam berapa? Wih, mantap ya. Makan. Makan, cing. Saya sekarang cobain pangsitnya ya. Wow. Renyah ya. Dimakannya renyah. Wah.
mantap. Apa ini? Udah enak banget, ini pangsa juga enak ini. Makan. Nyolok bisa ya? Ini daunnya. Mantap. Makan cing. Ini kuahnya. Berasa kaldu ini dari si ayam, mantep nih baksonya. Wah. Ini rasa daging biasa, udangnya terasa. Wah. Ini baksonya juara nih. Ya teman-teman, kalau teman-teman ada di lokasi sekitaran Mangga Besar, Gunung Sahari, ya, terus Gajah Mada, boleh mampir ke Bami Aguan. Di sini dia nggak jual bami aja kok, dia ada bihun, kue tiaw, terus gorengannya pangsit, bakso gitu ya. Terus aneka menu lain banyak juga sih di sini. Kalau teman-teman juga nggak sempet datang ya, ini bisa bisa pesan melalui aplikasi online gitu. Nanti di deskripsi saya tulis termasuk sama IG-nya dah. Di sini banyak, sering banyak promo kok, di apa ya, promo-promo dari Aguan sendiri ya. Lanjut. Wow. Pangsitnya. Oh iya teman-teman, ini yang saya makan ini non halal ya. Saya pakai handuk ya. Makan. Oh yeah. Makan. Sama tambahin apa? Nih. Makan. Iya. Amazing. Masuk satu aja. Mantap. Teman-teman, ini yang saya minum liang teh ya. Mantap, wangi. Yaudah, ini saya udah habisnya teman-teman ya, makannya. Dan saya harus kasir. Bayar sama oke, berapa duit? Oke. Ya teman-teman, ini saya sudah selesai makan dan saya sekarang sudah di kasir mau bayar. Mbak, ini saya sudah selesai makan. Yeah. Tadi saya makan satu porsinya berapa ya, bakmi? 51.000. Yeah. Terus tadi saya ada makan bakso sama pangsit. Pangsit itu 8.000-an. Oh, satunya 8.000. Iya. Yeah. Oh teman-teman, jadi pangsit dan bakso goreng itu rata-rata 8.000 satu piece-nya ya. Mbak, mau tanya Mbak, ini bakmi Aguan ini ada cabang di mana aja Mbak ya?
Cuma di sini doang, tapi pusatnya di Purinda. Oh, ini malah cabang ya? Iya. Teman-teman, ini rupanya cabang ya, cabang dari yang di Puri. Nanti di deskripsi saya tulis ya. Jadi teman-teman juga kalau ada sekitaran Puri atau Meruya, boleh mampir. Bisa di Grab Food, Gojek juga bisa. Waduh, lebih enak. Apalagi kalau malas keluar, bisa di delivery. Pesen ya. Oh. Bisa delivery juga. Teman-teman, jadi kalau Sania mager, diem di rumah, oh silakan telepon aja. Halo, gitu. Bang Akbar, bisa ya telepon gue, Mbak ya? Bisa, silakan. Bisa pesen melalui langsung telepon atau melalui aplikasi online ya. Jadi teman-teman tinggal diem, nanti Mbak Akbar datang ke rumah. Oh, gitu. Yeah. Oke, ya sudah, gitu aja. Saya bayar dulu ya. Ya teman-teman, ini saya sudah selesai makan di Bami Aguan dan saya ucapkan terima kasih untuk teman-teman yang sudah mengikuti perjalanan kuliner saya di Bami Aguan ya. Dan saya harus cari tempat makan lagi, yang lain lagi agar saya dapat sampaikan ke teman-teman sekalian. Jika teman-teman tertarik dengan video saya, silahkan di like, di komen, sama di subscribe biar channel saya semakin berkembang. Oke, bye.